Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah kieu buat para penggemar dan pemerhati bis Sukabumi Bogor. Akhirnya bus Sumberjaya membuka rute ke Jambi dan hari ini tanggal 29 hari Kamis ini jemput penumpang Jambi di Agen Citeureup, penumpang Jambi 2, penumpang Palembang 1. Mari kita lihat interior dalam bus Sumberjaya Sukabumi Jambi. Buat yang mau naik Sumberjaya Sukabumi Jambi, jika ketinggalan di agen benda atau agen Ciawi, datang saja ke agen Citeureup di jam 2 atau jam setengah 2. Dan hari ini kalau dilihat di grupnya WhatsApp Sumberjaya Sukabumi Palembang itu bawa penumpang 16 orang. Citeureupnya Jambi 2, Palembang 1, Porisnya 4, KPR-nya 5, Bubulangnya 1 sama Kalideres 1. Jumlahnya 16 orang. Sumberjaya Sukabumi Palembang Jambi ini fasilitasnya bantal, selimut, smoking area, toilet, egress, dan kelasnya eksekutif. Terima kasih banyak buat yang udah nonton, like, komen, share, dan subscribe. Hatur nuhun pisan buat yang udah like, komen, share, dan subscribe. Ikuti terus channel Bus Sukabumi Bogor untuk mengetahui informasi seputar bus Bogor dan Sukabumi.